Nah oke mas bro, balik lagi channelnya mas motovlog tapi yang gak pernah ngevlog. Nah di video kali ini kita mau review warna terbaru dari Ditone Premium. Untuk warnanya yaitu warna Cooper FG9614 bro. Jadi kurang lebih untuk warnanya seperti ini. Nanti kita mau coba di velg. Ini kebetulan ada velg CS1. Untuk kondisinya sudah kita amplas, sudah kita tutup untuk bagian bannya pakai kartu remi. Untuk kartu reminya depan belakang kita siapin 2 kartu remi bro. Terus ini sudah bersih, sudah bisa kita lanjut ke pengecatan yang dasar. Pengecatan pertama yaitu 9120 primer grey. Ini kita semprot 1-2 lapis bro. Nah oke mas bro, untuk primer grey kita sudah selesai, sudah kering. Untuk pengeringan seperti biasa 20 menitan sudah cukup. Ini depan belakang satu kaleng gak habis bro, jadi cukup irit juga. Ini sudah halus. Ini tanpa kita amplas lagi setelah primer grey, karena untuk kondisinya sudah cukup halus bro. Nah terus sekarang kita bakal langsung naik ke warna utama, yaitu warna Cooper 9614 Ditone Premium. Nah terus dari Ditone Premium sendiri, untuk warna ini, warna Cooper ini, warna dasar yang disarankan adalah warna dasar silver 9124 dan hitam 9109 bro. Nah jadi untuk warna Cooper, kalau kita lihat di katalog, ini warna Cooper ya. Warna Cooper untuk warna dasar yang direkomendasikan adalah warna dasar silver 9124 sama black 9109 bro. Tapi di sini kita bakal pakai primer grey aja, jadi tanpa warna dasar. Nah tapi tenang aja bro, saya sudah siapkan warna dasar silver sama warna dasar hitam. Ini supaya kalian tahu nanti untuk perbedaannya seperti apa dengan warna dasar yang berbeda. Jadi ada primer grey, silver, sama hitam. Untuk warna utamanya Cooper 9614. Ini langsung aja kita semprotkan bro. Nah kita sekarang sudah sampai ke warna utama bro, warna Cooper 9614 Ditone Premium. Jadi untuk warnanya kurang lebih seperti ini untuk hasil sementaranya, karena ini belum hasil akhir, belum kita clear. Ini sudah kering. Untuk depan belakang velg CS1 ini satu kaleng masih ada sisa bro. Ini dia. Terus untuk yang di velg nanti kita bakal kasih clear dop 9130. Untuk yang di media eksperimen kita kasih clear yang glossy bro. Clear glossy-nya kita pakai 9128. Ini untuk yang di media warna dasar yang berbeda. Ini ada warna dasar hitam sama warna dasar silver. Nah terus kalau kita lihat untuk perbedaan warnanya sebelum kita clear, ini enggak terlalu beda jauh ya. Mungkin cuma kalau yang di warna dasar hitam ini lebih cerah ya, lebih cerah sedikit dibandingkan dengan warna dasar silver bro. Ini dia, ini warna dasar silver lebih gelap. Untuk warna dasar hitam sama warna dasar primer grey lebih cerah yang hitam ya. Ini dia, warna dasar hitam lebih cerah. Ini yang di velg cuman pakai primer grey aja tanpa warna dasar, tapi nggak tahu nanti kalau sudah kita clear bro. Kalau yang warna dasar silver sama primer grey ini hampir mirip ya,
bahkan nggak terlalu kelihatan untuk perbedaan warnanya. Ini nanti kita bakal clear yang glossy pakai 9128. Ini supaya bisa menjadi referensi kalian lah, bagus clear drop atau clear yang glossy. Kita ke velg dulu lah, clear drop 9130 bro. Nah, oke mas bro, sekarang kita bakal langsung lihat untuk hasilnya warna terbaru di tone premium, yaitu warna Cooper 9614 bro. Jadi untuk hasil warnanya adalah seperti ini. Ini untuk finishingnya yang di velg kita pakai clear drop 9130 bro. Ini dia untuk hasilnya, mantap banget. Ini sudah kering bro, sudah kering, tinggal kita pasang. Ini untuk pengerjaan gak ada satu hari sudah bisa kita pasang bro, jadi lumayan cepet kering juga bro. Ini untuk yang di velg depan warnanya seperti ini, hampir mirip sama candy orange ya sebenarnya, cuman ini lebih gelap lagi bro. Ini nanti kita bersihkan. Nah terus untuk yang di media eksperimen dengan warna dasar yang berbeda, ini kita kasih clear yang mengkilap keduanya bro. Ini warna dasar hitam ya, hasilnya seperti ini. Ini pakai clear yang glossy, masih kelihatan untuk metaliknya. Ini untuk warna dasar silver 9124. Untuk metaliknya ini lebih banyak ya dibandingkan dengan warna dasar hitam. Untuk warnanya kalau kita lihat ini hampir mirip ya. Ini dia metaliknya masih kelihatan. Kalau kita lihat perbedaannya nggak terlalu jauh banget antara warna dasar hitam sama warna dasar silver. Ini silver ya, keren untuk warnanya. Ini bisa kalian aplikasikan di body motor juga masih masuk bro. Nah terus ini adalah hasil kalau kita lihat di luar ruangan, hasilnya seperti ini ya. Hasilnya lebih mantap kalau kita lihat di luar ruangan bro, warnanya makin hidup ya. Ini dia warna Cooper di tone premium. Oke, untuk video kali ini kita sampai di sini untuk review warnanya, semoga bisa menjadi inspirasi bagi kalian yang mau mengeset velg. Oke, gitu aja, sampai jumpa lagi.